harus selalu terisi. Oh, gitu. Siap. Saya dikasih tahu Mbah saya, Bapak hmm. saya itu jangan sampai pernah kosong. Ah. harus disisakan walaupun 500 perak, seribu rupiah itu harus disisakan. Oh. Supaya ada sustainability di dalam isi dompet. Kadang-kadang hmm. kalau kita buka dompet kosong kan, ini dompet apa kopi kan gitu. Nah. <laughs>